Habis sarapan, Yuta boleh main ke taman nggak, Ma? Iya, boleh. Tapi habiskan dulu sarapannya ya. Hore, asik. Boleh main ke taman. Ayo, Mio, habiskan sarapannya. Iya, Kak. Ma, Pa, aku sama Miora main ke taman dulu ya. Ya udah, hati-hati. Mainnya jangan jauh-jauh ya, di taman aja. Oke, Ma. Ayo, Miora. Ayo, Kak. Ayo, Mio. Kita main perosotan. Iya, Kak. Tunggu aku, Kak. Cepat, Mio. Sini. Iya, Kak. Tunggu. Aku lagi jalan nih. Lama. Ya udah, kita main ini dulu, nanti main itu lagi. Oke, Kak. Malam ini aku akan menghadiri pertemuan. Pertemuan apa, Pak? Maksud kamu pertemuan dengan orang-orang itu? Iya, karena malam pemujaan akan segera dilakukan. Sebaiknya kamu jaga Yutaro. Apa? Terus bagaimana, Pak, dengan Miora? Miora bukan anak kita, Ma. Kita harus menyerahkan Miora kepada Nyigombel. Jangan, Pak. Apa nggak ada cara lain? Aku sayang Miora. Miora sudah seperti anakku sendiri, Pak. Aku gak rela, Pak, Miora diserahkan pada Nyigombel. Sepertinya tidak ada cara lain, Ma. Kita harus segera menyerahkan Miora kepada Nyigombel. Kira kau tidak akan datang malam ini. Apakah kau sudah siap menyerahkan anak itu? Apakah tidak ada cara lain, Pak Ketua? Tidak ada cara lain. Apa kamu lupa? Dia bukan anakmu. 7 tahun yang lalu, Nyigombel menyerahkan Miora kepadamu untuk kau rawat hingga waktunya tiba. Sebaiknya kau persiapkan anak itu dan serahkan kepada Nyigombel, karena waktunya akan segera tiba. Kamu sudah pulang, Pak? Iya, Ma. Aku baru saja bertemu dengan Pak Ketua. Pak Ketua berkata, kita harus segera menyerahkan Miora kepada Nyigombel, karena malam pemujaan akan segera dilakukan. Sebaiknya, kita harus menyelamatkan anak-anak, Ma. Kita harus pergi dari sini, Ma. Terus kita mau pergi kemana, Pak? Sebaiknya, kamu segeralah berkemas. Aku tahu di mana tempat yang aman untuk menyembunyikan anak-anak. Oke, Pak, kalau begitu, aku akan segera berkemas.
Kita mau kemana, Pak? Iya, Pak. Kita mau kemana sih? Papa ingin mengajak kalian ke suatu tempat untuk beberapa hari di sana. Kalian bersenang-senanglah. Lingsir wangi seliramu kini kini sirno ojo tangi gunungku awas kebetoro aku lagi jin setan kang tak utusi Tadios Kutu Lelayu Iya, sebentar lagi kita sampai tempat tujuan kita. Cepet dong, Pak. Aku udah capek nih. Iya, sabar. Sebentar lagi kita sampai. Tidak tahu anak itu di mana, Nyi Gombel. Aku sudah peringatkan dia untuk menyerahkan anak itu. Tapi dia belum kunjung datang. Tolong beri aku waktu, Nyi Gombel. Aku mohon kepadamu, Nyi Gombel. Percayalah kepadaku, Nyi Gombel. Jangan, Nyi Gombel! Jangan, Nyi Gombel! Jangan! Nyi Gombel, maafkan aku, Nyi Gombel. Maafkan aku, Nyi Gombel. Maafkan aku. Tolong ampuni aku, Nyi Gombel. Tolong.